Kunjungan kolaborasi Lesti Kejora dengan peserta ajang dangdut di Akademi Asia 6 malam ini, sukses pukau seluruh penonton yang menyaksikannya. Baik itu para penonton yang berada di studio Indosiar, maupun yang berada di luar sana. Aksi Lesti Kejora di acara tersebut, sukses membuat para dewan juri yang hadir di ajang dangdut itu, terpesona dengan perfume mantan juara di Akademi musim pertama tersebut. Bahkan beberapa dewan juri, secara belak-belakan memuji penampilan Lesti Kejora saat berduet dengan peserta di Asia 6 itu, yang tak kalah menariknya. Juri yang berasal dari Filipina, sampai kaget saat melihat kemerduan dan penghayatan Lesti Kejora yang begitu sempurna. Selain itu, para dewan juri juga memuji kecerdasan Lesti Kejora dalam mengimbangi suaranya ketika berkolaborasi dengan para peserta di Akademi Asia 6 malam ini. Sebelumnya, Lesti Kejora dan putra semata wayangnya disambut penuh histeris saat ini, di studio Indosiar. Terlihat dari beberapa unggahan video di media sosial, penyambutan kehadiran Lesti Kejora dan Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, tak hanya dari pihak Indosiar saja, bahkan sederet penyanyi ternama jebolan terbaik ajang dangdut Indosiar, juga begitu antusias menyambut kedatangan mereka. Terpantau, Lesti Kejora dan Abang Fatih dijamu langsung oleh petinggi stasiun televisi Indosiar, yakni Harsiwi Ahmad. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora resmi akan tampil di acara ajang dangdut di Akademi Asia 6 Indosiar malam ini, tepatnya 30 Agustus 2023. Hal itu sesuai dengan pengumuman yang disampaikan oleh pihak stasiun televisi Indosiar, lewat akun resmi media sosial mereka. Disebutkan, Lesti Kejora akan berkolaborasi dengan 4 peserta di top keempat nanti. Baik dari perwakilan Indonesia, maupun dari Filipina. Kabar ini langsung disambut penuh antusias oleh segenap masyarakat tanah air, terutama dari kalangan para penikmat musik dangdut Indonesia. Sebelumnya, ajang pencarian menyanyi dangdut se-Asia ini semakin dekat dengan gelar juara yang diperebutkan oleh 4 peserta. Memasuki babak top 4 ini, Indonesia dan Filipina masing-masing memiliki 2 perwakilan. Indonesia diwakili oleh Melili dan Dr. Iqbal Lida, sementara Filipina diwakili oleh Kier King dan Lovely. Keempatnya berkompetisi pada malam konser show dengan 2 tema. Pertama, yaitu Indonesia x Filipina. Dengan tema tersebut, keempat peserta terbagi menjadi 2 kelompok untuk berduet dan berkolaborasi di atas panggung. Bagi pasangan duet yang berhasil memukau komentator akan mendapatkan tambahan 5 poin. Sementara tema kedua yaitu medley solo, yang mengharuskan para peserta menyanyi solo dengan konsep medley. Adapun komentator yang bertugas pada malam konser show adalah Siti KDI, Soimah, Selvi Yama, Nasar, Sher Angulia, dan Mayarati. Diketahui, posisi teratas ditempati oleh Lovely dengan skor 767. Kemudian disusul oleh Melili di posisi kedua dengan skor 775. Di posisi ketiga ada Kier King dengan perolehan skor 758. Sementara di posisi terbawah ada Dr. Iqbal Lida dengan skor 749.